Ustaz, ayah saya suruh tanya ni. Tapi masa ia hidup dulu, ia bagi amanah. Suruh ayah kita mengaji tiap-tiap hari atas kubur dia. Wajib buat dok amanah dia. Ayah kata kalau kita mati bila-bila, ngajilah atas kubur dia sokmo-sokmo. Jawabnya tidak wajib, melainkan dengan upah. Nah, dengan upah baru jadi wajib. Sebab tu tenaga orang kita tak boleh wasiat. Nak wasiat mesti hak barang tu barang kita ataupun tenaga orang dengan upah daripada kita. Nak, nah, jadi kalau ibu rapat wasiat gitu tak jadi wajib. Tapi sunat kita tunaikan. Nampak? Nah, ha, sunat kita kena tunai. Macam kita nak wasiat harta orang tak usah. Tak, tak usah kita nak wasiat. Nah, dah ayah nak wasiat dia, ayah nak wasiat hari ni lah. Kalau ayah mati, lembu-lembu hak dalam kapur ni ambil kemu belaka. Dah jadi gitu wasiat, lembu orang berambak dengan JKK gitu. Nah, wallahu a'lam. Okay, Ustaz. Saya ni dah lama lalu.